Saya berada di Sungai Besar Selangor. Kita nak terakai projek tanakan ayam broiler oleh usahawan agro yang serba boleh. Jom, Vibing Agro. Korang tahu tak, manusia di dunia ni makan lebih 65 bilion ayam setahun. Dan di Malaysia pula, penggunaan daging ayam adalah sebanyak 1.5 juta tan setahun. Wow, memang best bisnes ni. Kenalkan, Encik Mahyadin, seorang usahawan penternak ayam. Merupakan seorang kontraktor sebelum ini dan memulakan perniagaan penternakan ayam daging atau lebih dikenali sebagai ayam broiler pada 2014. Bila ditanya kenapa beliau memilih untuk menjadi penternak ayam broiler, ini jawapan dia. Ayam adalah sumber protein utama, permintaan yang tinggi dan berterusan. Kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Aiman, anak Encik Mahyadin. Aiman ni punya minat dekat ayam sampai belajar di Institut Teknologi Unggas Melaka. Dan sekarang, Aiman menguruskan Ujin Farm. Ayam broiler di sini mengambil masa 32 hari untuk membesar dan dijual. Mereka menjual ayam mereka secara terus kepada rangkaian restoran makanan segera. Menurut Aiman, kos makanan ayam yang meningkat dan mendapat pekerja yang mahir adalah cabaran dalam perniagaan ini. Industri ternakan ayam di Malaysia mencatatkan nilai pengeluaran sehingga RM27 juta setiap hari dengan 2.2 juta ekor ayam dipasarkan setiap hari. Sekarang Uin Farm memiliki 23 reban, 600,000 ekor ayam bersamaan 4 juta setiap pusingan. Come on guys, agro is the way. Siapa sangka ayam boleh membawa nikmat baru kepada Encik Mahyadin dan keluarga? Vibing Agro, signing out!